Batuk wong ini. Nah, batuk wong ini. Gegara sakit hati ditagih utang, pria Kulon Progo bunuh temannya sendiri saat nongkrong bareng. Warga Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta berinisial RVH 37 tahun tega menghabisi nyawa rekannya lantaran ditagih utang. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudo Praseno, menjelaskan pelaku melakukan perbuatannya terhadap rekannya K 37 tahun yang juga asal Kelurahan Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Penyebab pembunuhan yaitu pelaku sakit hati karena ditagih uang oleh istri korban, ujarnya Rabu, 21 Agustus 2024. Catur menambahkan kejadian itu bermula saat keduanya pergi ke Purworejo. Keduanya sempat minum minuman keras di salah satu pekarangan warga tepatnya di Kecamatan Purwodadi Purworejo. Korban dan pelaku sempat cekcok dan akhirnya terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban terbunuh. Melansir beberapa sumber, usai membunuh korban, pelaku sempat kabur namun berhasil dikejar dan ditangkap di area persawahan. Korban ditemukan warga sekitar pukul 16 WIB dengan bekas luka sabetan senjata tajam di bagian punggungnya. Setelah kejadian itu, salah satu warga melapor ke pihak kepolisian. Mendapatkan informasi kejadian tersebut, polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Polres datang ke lokasi bersama Polsek Purwodadi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Batuk wong ini. Nah, batuk wong ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.